Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu di kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat siang menjelang sore. Jadi untuk video kali ini saya mau ke rumah Kak Sri ya sahabat semua, karena tadi Bapak Nirmala ini merepet-merepet dia. Karena tukang sudah beberapa hari ini hanya 2 orang yang masuk ya sahabat semua. Tidak tahu kenapa, jadi ya Bapak Nirmala sudah datang ke rumah tukang. Jadi ini kita mau langsung ke sana. Sebetulnya saya ini pun kurang sihat ya sahabat semua. Tadi pagi juga sudah berobat. Nirmala pun berobat, semua satu keluarga sakit. Tidak tahu kenapa. Memang di sini sudah musim ya sahabat semua, musim. Cuaca ini saya rasa ya sahabat semua. Semua orang macam badan semua sakit, pening kepala macam itu. Kalau saya jangan tanya lagi sahabat semua, sudah 2 kali saya suntik, sudah ambil obat. Kalau Nirmala tadi malam sudah muntah-muntah pula. Jadi tadi pagi pun sudah berobat juga sini Nirmala. Saya pun sudah ambil obat juga. Eza pun sudah ambil obat juga. Bapak Nirmala yang bertahan ya. Bapak Nirmala minumnya obat saya terus sudah mendingan. Kalau saya kaki tangan semua dingin, badan keringat dingin ya sahabat semua. Tapi rasa panas macam itu. Rasa panas. Jadi langsung aja lah mau kita ke sana ya sahabat semua. Muka saya ini ya macam lemas, lumas. Kita sudah sampai. Nah. Sekarang mau kita lihat ya sahabat semua, ini bagian bilik pertama. Mau kita lihat. Nah, ini bagian dinding sudah dipasang ya sahabat semua. Ini sudah dipasang bagian dinding juga. Ini bilik pertama ya sahabat semua. Udah siap ya Pak ya? Udah siap pasang dinding. Lantainya lagi yang belum kan Pak? Entah kenapa itu kila itu nggak datang-datang kan Pak? Kila itu? Hah? Tadi datang. Apa? Ngasih tahu. Ngasih tahu apa, Wak? Keramik apa itu prosesnya jadi. Oh. Ini lantai bawah sama dinding itu sama ya, Wak? Enggak kan? Lantai mana? Lantai bawah, bawah. Sama. Dinding dah samping. Dinding samping lantai bawah. Ini turun dari ini nanti dapur ini. Sama warnanya. Buat keramiknya. Iya. Beda. Beda. Keren. Ini buat dapurnya ini siapa? Wawa juga. Ya. Buat dapur. Jika disuruhnya apa? Oh, Wawa juga yang buat dapur. Itu katanya gambaran ya kompor tanah. Iya. Kompor tanah di kompornya dulu baru tahu ukurannya. Oh, kompornya itu kita juga yang beli. Iyalah, jadi tahu ukurannya. Jadi dulu dia kan tahu ukurannya. Oh. Kalau bangunnya dulu di tanah. Tahu loh bangun ini berapa, biar masuk dia tanam-tanam. Itu buat kabinet-kabinetnya itu, Wak? Apa? Buat kabinetnya itu? Kabinet mana ini? Dapurnya lah, kan dia pakai kabinet sesuai gambar.
Udah kak ganti lagi kenek bawa ini. Hah? Kan semalam beda orangnya. Ngapain kalian makar? Makar. Marah aja ini dek, marah. Abang naruh. Rugi banyaknya kari, rugi banyak semen. Tengok itu dek masuk ke dalam itu dek. Rugi. Kayak makam lagi ikut. Mulih. Karim berapa bolang main-main kuze. Pulang. Banyak kaca tengok paku. Udah pulang dia orang ya, sabar semua. Tengok semen pun dimain-mainkan macam itu kan rugi. Nah itu dia ya sahabat semua video kita hari ini. Ternyata sudah dipasang dinding kamar mandinya. Saya rasa cantik lah ya sahabat semua. Saya pun teringin juga buat macam itu kan. Tapi belum terkumpul lah. Nah, itu masalah belakang ya sahabat semua. Kalau masalah kamar mandi nanti kita kalau ada rezeki nanti boleh saya tinggal pasang saja kan. Sebab dinding kamar mandi kita itu belum dipasang, hanya semen macam itu. Jadi kalau macam dinding rumah Kak Siti tadi memang sudah memang nampak sangat rapi ya sahabat semua, karena dikelilingi dengan keramik macam itu. Jadi katanya tadi dapurnya pun saya rasa yang pasang keramik itu yang masang sih ya sahabat semua, makanya belum dipasang. Itu pun tidak lama lagi lantainya itu saya rasa satu hari pun selesai lah itu ya sahabat semua, kalau saya ngomong aja lah. Jadi buat sahabat semua, sampai di sini dulu video kita hari ini, sampai jumpa di video. Assalamualaikum. Kata.